Ya, selamat pagi guys. Ini saya lagi di Pasar Banjar. Ini ada yang unik ya guys. Jadi di samping trotoar tuh deket tukang hordeng. Ini ada pohon nangka. Wih, buahnya lebat sekali. Ya, padahal ini di kota ya, di tengah kota tuh. Wah, besar. Oh, banyak mobil tuh. Pohonnya juga rindang ya. Oh. Oke, nanti kita lihat lagi lebih dekat ya. Sana. Ini buahnya manis nih. Banyak sekali buahnya. Ayo kita lihat sampai dekat. Lambat sekali. Oh, yang itu udah mau matang. Sampai atas tuh. Ini yang kalau mau tinggal ambil. Oh. Mang, buahnya lebat sekali, Mang. Bagus. Ini manis nggak ini pohonnya nih? Manis satu, Bos. Manis. Banyak sekali padahal di kota ya. Oh, berkah ini. Nangka berkah. Padahal nggak pernah dipupuk ya, bawahnya apa sih? Oh. Bawahnya itu apa ya? Aspal. Tuh lihat. Pohon nangka viral. Oke, kita tanya-tanya ya ini sama yang punya ini. Ah, boleh tanya nggak? Ah, enggak. Itu pohon nangkanya kok lebat sekali ya? Iya, kan diurus. Oh, padahal itu ada satu-satunya di pasar ya? Itu kan dari apa namanya? Di bawahnya itu ada non apa? Walungan apa namanya? Solokan. Solokan. Nah, iya. Oh, lebih jadi subur ya, Pak ya? Tapi itu kalau misalkan ada yang mau, itu boleh ngambil siapa aja? Oh, itu untuk masyarakat Pasar Banjar. Apa? Untuk masyarakat Pasar Banjar. Oh, kalau yang warga Pasar Banjar yang punya, boleh lingkungan sini boleh makan? Oh, gitu. Lebat sekali ya. Enak nggak rasanya? Udah nyoba ya, Pak? Mantap, Jos. Enak? Enak banget. Oke. Makasih ya, Pak ya.